Hal tersebut dikatakan oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Ia menyebut libur lebaran ASN Pemkot Jambi sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. PJ Wali Kota juga mengungkapkan ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nanti pihaknya akan menunggu laporan dari organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dan kemudian terkait untuk petugas-petugas yang akan bekerja selama libur cuti bersama ini, sebelum lebaran maupun sesudah lebaran, itu untuk yang bekerja di fungsi-fungsi ini sebagai pelayan publik, untuk kesehatan, rumah sakit, dan yang lainnya itu tidak boleh libur juga. Nah ini untuk sifat kerja di dalam konteks memberikan pelayanan publik sudah ditata juga. Adapun aturan libur bagi ASN tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Libur lebaran ditetapkan mulai tanggal 8 hingga 15 April 2024 dan ASN Kota Jambi diwajibkan masuk kerja kembali pada tanggal 16 April 2024. Agustri, Jambi TV.